Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Rajali Yahya, tanggal 17 April 2020. Saat ini saya ada di kandang domba miliknya Pak Haji Sayuti di Cariu. Mau lihat apa koleksi dan domba apa yang ada di kandangnya Pak Haji. Nah, ini dia kandangnya. Jadi kandang ini merupakan kandang penampungan aja. Jadi Pak Haji itu bukan peternak, dia hanya pengepul, mengumpulkan domba-domba betina umumnya, jantan juga ada, kemudian dijual lagi. Sebagian besar itu untuk dipotong. Nah, ini kita lihat nih koleksinya Pak Haji, Haji Sayuti. Nah, ini Pak, ini betina semua Pak yang ini ya? Ini berapaan sih Pak harganya Pak? Ya, rata-ratanya 500 lah. Nah, ini ada yang besar, ada yang kecil, Pak, ya. Jadi harganya sih ada yang 400, 500, 600 gitu, Pak, ya. Ada yang malah 3,5, yang paling kecil 3,5. Tapi Pak Haji, kalau mau datang ke sini nanti ditimbang, boleh. Rata-rata 500 ribu dah ini. Ini betina, domba betina semuanya memang untuk dipotong, Pak, ya. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada juga, kalau kita lihat sih, ini jelas domba campur ya, campuran. Mungkin aja ada domba-domba yang unggul, karena memang di domba di kampung itu sudah tidak ada lagi yang namanya galur murni. Nah, ini kita lihat nih, ini beratnya berapa kira-kira Pak Haji? 13 kilo, 12 kilo. Nah, ini beratnya antara 13 kilo 12 kilo hidup nih. Jadi Pak Haji Sayuti ini memang hanya untuk mengumpulkan ya, saja. Dijual kembali di Pasar Jonggol itu Pak Haji ya. Tapi kalau ada yang mau pesan, boleh telepon langsung sama Pak Haji. Nanti saya kasih nomor HP-nya, bisa diantar kalau memang belinya banyak. Diantar, umumnya memang untuk dipotong. Koleksinya Pak Haji Sayuti di Cariu. Nah, ini kayak gini Pak nih. Ini kayak ini berapa kilo Pak nih? Kira-kira. Ini 15 kiloan ya. Ini betina ya Pak ya. Nah, ini kalau gini berapa Pak harganya? Ya, 600 atau 5,5. Nah, ini 5,5 atau 600, tapi betina bukan jantan. Jadi harus dibedakan. Kalau jantan mah enggak dapat Pak ya. Nah, ini kayak begini ini kilonya paling berapa tadi Pak? 15. 15 kilo. 15 kilo ini betina dijual 5,5. Nih kalau ada nih. Nah, rata-rata seperti itu, ada yang gede tuh. Nah, kalau ini indukan ya Pak ya? Iya, 900. Nah, ini indukan, ini 900. Nah, ini yang kecil gini Pak berapa Pak nih? Iya, 500. 500. Ini 500, 500, 500 gitu Pak ya? Iya. Ini juga 500 ya? Nah, yang agak gede paling itu 600 gitu Pak ya? Nah, ini masih hari ini memang sisanya sedikit, tapi kandangnya Pak Haji ini biasanya diisi 100 ekor. Jadi kalau mau pesan banyak juga bisa. Jadi Pak Haji Sayuti ini biasa mensuplai ke pemotong-pemotong besar. Nah, ini ada satu lagi yang jantan nih. Yang ini Pak berapaan Pak nih? 800. Ini kambing periangan Pak ya, domba periangan ya? Iya. Ini ada domba periangan. Ini beratnya kira-kira 30 kilo ada nih. Ini berapa Pak? 1.800.000, beratnya 30 kilo jantan, domba periangan nih. Ini koleksinya Pak Haji Sayuti nih. Ini kalau mau dibikin kurban, boleh dibeli dari sekarang Pak ya. Nih, 18 nih. Kalau berminat, nanti saya kasih nomor HP-nya. Nih, saya sorot lagi nih. Nah, ini Haji. Itu Pak Haji Sayuti kelihatan di depan, di belakang. Nah, ini domba periangan. 30 kiloan, jantan. Dijual 18. Oh, ini bagus nih. Lumayan lah. Nah, ini dia koleksinya. Koleksinya Pak Haji tuh pada lari. Datang ke sini
kesepakatan harga, kemudian lakukan transaksi dan barangnya bisa dikirim oleh Pak Haji. Nah, Pak Haji sendiri punya armada. Armada ada 3 unit pickup yang bisa ngantar ke silaturahmi, ke kandang-kandang miliknya para pengepul. Nah, ini ada domba-domba miliknya Mas Reza yang biasa mangkal di Pasar Cariu sama Pasar Loji. Ada sekitar berapa ekor, Mas, ini, Mas? Ada 30-an. 30 ekor ya. Ini bagus-bagus ya dombanya, ya, besar ya. Ini jantan semuanya. Betina. Betina semua. Sorry. Betina semuanya ini. Ada satu paling yang jantan tuh. Ini jantan nih. Dugul-dugul. Ini ada jantan dugul nih. Nah, ini yang jantan dugul ini berapa nih, Mas, nih? Ini bagus. Itu kalau harga 1 juta. Nih, jantan dugul ya? Iya. 1 jutaan. Oh, bagus tuh ya. Bagus banget. Nih, ada jantan dugul 1 jutaan. Kalau yang betina berapaan? Betina 550-an bisalah nego. Nah, ini banyak betina ya. Banyak betina ini domba-dombanya harganya 500. 50 bisa nego. Harganya 550.000 per ekor. Iya. Ukurannya berapa? Ukurannya 6 kilo lebihan lah. 6 kilo lebih ya? 6 kiloan lah. 6 kiloan. Ada yang lebih ada. Ada yang lebih. 500-an ya? Iya. Betina ya? Betina. Umurnya? Umurnya ya di bawah 5 bulanan. Di bawah 5 bulanan. Balibul. Di bawah 5 bulan. Iya. Nah, jadi ini dombanya Mas Reza. Rata-rata 550 ya? Iya. Yang betina, kalau yang jantan mah nggak dapat. Yang jantan 900-an, 1 juta gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau nanti berminat, bisa langsung hubungi Mas Reza. Nanti saya kasih nomor HP-nya. Ini merupakan edisi jalan-jalan ke kandang. Kebetulan kandangnya Pak Haji Sayuti berdekatan dengan kandangnya miliknya Mas Reza. Dan juga dekat dengan pesantren. Jadi saya dari pesantren ke sini dekat. Gitu kira-kira. Nah, coba kita lihat nih domba-dombanya. Nah, ini bagus-bagus nih. Nah, ini paling 500-an ya? Iya, 500. Ini 500 juga? Iya. Ini nah, lebih besar ya, dikit ya? Karena campur ada yang gede. Jadi ini kalau ini 500, ya. Ini paling 550 ya. Ya. Nah, yang agak naik-naik dikit, naiknya 50.000. Kalau ini lebih mahal ya? Mahalan, gede. Ini betina ya? Betina semua, Pak. Ini betina. Ini paling berapa yang ini? Yang ini? Paling sekitar 700. 700. Wih, betina tapi ya? Betina. Nah, kalau yang jantan agak mahal. Nah, ini bagus nih. Ini ada campurannya nih. Ini berapaan nih, Mas? Oh, itu 550. 550. Jadi harganya antara 500, 550, 600 gitulah ya. Iya. Kalau yang jantan 900. Tapi yang jantan enggak ada, paling 2 ekor ya. Iya. 1 juta udah paling mantap jantan ya. Apalagi itu tuh bakalan tuh buat. Nah, ini berapaan nih? Itu 750 itu jantan? Jantan. Oh iya. Bakalan itu. Iya. Mantap tuh. Iya. Nah, kita dekati lagi ya, pelan-pelan ya. Kita dekati lagi supaya jelas. Nah, ini jadi ada 35 ekor. Ada 35. Campur ya. Iya. Silakan datang ke sini. Jadi ini ada domba-domba koleksinya. Nah, ini bagus nih. Ini domba apa sih, Mas? Priangan ya? Iya, priangan. Kalau buat miara ini nih. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Nah, ini kalau untuk buat kurban bisa nih. Kurban nanti tahun depan jualnya. Ya. Ini harganya berapaan? Ini 750. 750? Iya. Nah, ini ada tahun itu depan. Bisa dipakai untuk kurban tahun depan tahun ya. Tahun depan. Kalau mau beli sekarang 7,5-an. Iya. Masih kecil nih. Itu jantan ya? Jantan. Ya. Jadi kita lihat lagi ya lokasinya koleksinya Mas Reza. Ini sebenarnya menarik sih ini bagus-bagus. Kalau dibeli semua paling pukul rata 550 kali 35.000 ya, 35 ekor. Paling 4,5 juta lebih. Lebih ya? Iya. Lebih ya. Kalau 10 ekor aja 5 jutaan. Kali 3. 15 juta ya. 15 jutaan nih. Nih. 35 ekor. 15 jutaan ya? Tuh, dijual murah, bagus. Nih, 35 ekor semuanya. Ada jantannya 2, 15 jutaan. Benar. Jantannya enggak masuk. Nah, saya ulangi ya. Ini ada 35 ekor betina semua. Itu 15 jutaan. Ya bisa 15.800 gitulah ya. Iya, benar. Nah, nanti hubungi Mas Reza aja. Ini
karena ada di kandang, silakan jemput ke sini. Jadi kita nggak usah repot-repot. Ya, jadi ini edisi jalan-jalan ke kandang. Nah, saya dekatin lagi. Ini bagus-bagus dompanya. Saya lihat sih bagus-bagus ya. Masih sehat-sehat ya. Tinggal dikasih makan, pindahin kandang ya. Tinggal pindah kandang, kasih makan, hidup dah ini. Konsentrat juga doyan. Konsentrat juga doyan. Nah, di sebelah itu ada kambing ya, nanti kita lihat lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Reza. Ya, siap, Pak. Kita lihat kambing sebelah boleh ya? Ada sebelah boleh, Pak. Nanti kita lihat kambing. Koleksi kambing kacang ya? Iya. Nah, ini berapaan, Mas? Ini kecil-kecil ya? Iya, yang kecil-kecil murah itu. Yang kecil-kecil murahan ya? Ini berapaan? 3,5. 3,5. Ya. Nah, ini memang masih terlalu kecil ya? Iya, kecil. Ini ada kambing kacang. Kambing kacang semua. Kambing kacang semua. Betina ya? Iya. 350.000. Iya. Kecuali yang gede. Kalau yang gede ini berapa? Yang gede 600. Nah, ini yang gede 600. Kambing kacang ya. Ini yang gede ini 600 satu ini. Kalau yang kecil-kecil ini kecil-kecil ini. Masih kecil amat ini, kurus. Ini 3,5 nih. Kurus-kurus, tapi bagus ya. Ada yang jantan ya? Ada jantan satu. Nah, ini ada jantan satu, ada betina sisanya. Kambing kacang 350.000 aja. Kecil-kecil nih. Dihabisin. Nah, kalau yang ini mahal. Ini berapa yang ini? Itu 600-an. 600-an. Ini lumayan lah ya. Kalau kambing kacang sama domba, badannya bagusan kambing kacang sih. Sama mulus ya? Iya. Mengkilat gitu ya? Iya. Nah, ini. Kayak lagi ya. Ini saya sorot dari dekat. Ini ada kambing kacang 350.000. Tuh. Hubungi Mas Reza. Ada berapa ekor? Ada 6. 6 ekor ya. Satu yang gede 7. Kalau beli banyak bisa diantar ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, demikian dulu hasil jalan-jalan ke kandang. Di sini ada kambing, di sana ada domba. Tuh. Di belakang ada ayam. Ayam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.